Ratusan tenaga sortir KPU Trenggalek mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan ribuan surat suara kiriman KPU Pusat. Pada proses pelipatan perdana ini, ratusan tenaga tersebut melakukan penyortiran terhadap surat suara pemilu legislatif untuk DPR RI. Pada proses penyortiran pelipatan surat suara pemilu tahun 2019 ini, KPU Trenggalek melibatkan 200 tenaga sortir. Dari 200 tenaga tersebut terbagi dalam 20 kelompok pelipat, sedangkan masing-masing kelompok beranggotakan 10 tenaga sortir. Sekretaris KPU Trenggalek Wiratno mengatakan, saat ini ratusan tenaga sortir tersebut melakukan pelipatan surat suara untuk DPR RI. Pasalnya yang saat ini sudah dikirim ke Trenggalek masih surat suara tersebut. Sedangkan surat suara lainnya akan menyusul. Ya, hari ini kita melakukan sortir lipat pertama kali. Ya, karena logistik surat suara yang datang kemarin jam 6 sore. Hari ini kita lakukan sortir dan pelipatan untuk surat suara DPR RI. Yang lain belum datang. Wiratno juga menambahkan untuk jumlah surat suara DPR RI yang disortir dan dilipat oleh ratusan tenaga tersebut, saat ini hanya berjumlah 593.384 lembar, yang terdiri dari 1.186 box surat suara dengan isi per box 500 surat suara. Namun ada juga satu box isinya hanya 384 lembar saja.